Jumpa lagi dengan Puspita 86. Kali ini aku akan membagikan tips bagaimana mengobati tumit kaki yang pecah-pecah. Caranya sangat mudah, yang alami. Pertama, siapkan kapas. Sudah itu minyak goreng ya, yang belum dipakai 1 sendok, air hangat, air pasta gigi odol. Pertama kita ambil kapas, kita masukkan ke air hangat tadi ya. Terus pada kaki yang pecah kita bersihin, terus bersihin seperti ini. Diamkan, terasa hangat ya, biar bersih. Terus minyak goreng tadi 1 sendok minyak goreng, pasta gigi kita buka. Kita tutup kembali. Terus kita aduk-aduk. Sampai tercampur semua. Sudah rata satu campur. Terus kita oleskan pada tumit kaki yang pecah-pecah. Diamkan. Beberapa menit. Sudah agak lama. Ini bisa lebih lama lagi, bisa lebih bagus. Setelah itu kita ambil lagi kapas, kita masukkan ke air hangat, kita bersihkan. Kembali. Bersih. Lakukan tip ini minimal 2 hari sekali, agar tumit yang pecah-pecah kembali sehat seperti sebelumnya. Terima kasih. Ikuti terus ya. Jangan lupa di Puspita 86. Bagi yang belum sub, silakan tekan sub. Di like, di share ya. Jumpa lagi di lain tip atau tip berikutnya. Terima kasih.